guys, selamat datang ke channel saya. Jangan dulu kecok saya. Jadi menjilat. Oke guys, selamat datang ke channel saya. Yakin saja pak. So hari ini saya akan buat satu video tentang DIY lah, DIY untuk sangkut lajang-lajang kamu yang boleh digantung lah. Sebenarnya kalau kita letak-letak di sinki, kalau letak di kita punya dapur ini semak pak. Susah kita mau susun, organize. So sekarang cara ini sedang lah, simple saja. Yang cuma kamu perlu ialah benda-benda macam ni. Ini ialah roller dia lah. Ini roller dia. Ini roller dia. Ini supaya kita boleh tarik macam gitu. Okay, nanti saya tunjuklah cara macam mana mau buat. Okay, saya akan buat di sini bagian-bagian almari ini. Oke, okay. Almari ini di bagian bawah. Nanti almari ini kosong. Jadi, paling senang lah kalau kita gantung-gantung macam pura-pura kali-kali tergantung begini. Kemas kit. Nah, ini benda. Kita letak di situ, gantung. Tapi ada cara dia lah. Kita kena ukur semua. Oke okay, guys. So, sebelum itu, kita ukur dulu. Berapa dia punya panjang. Mari. Anjing mau ikut. Itu lah, si manja tu lah. Manja. Oke, okay. Sekarang kita ukur dulu kedudukan ni lah. Mari saya tunjukkan kamu. Kedudukan bawah almari saya. Jadi saya masih fikir lagi cara macam mana mau lekat. Oke, okay, sama rasa mau letak di sini. Tapi kalau saya letak di sini, dia terkena ni sudah. Dia tiap di slide keluar. So, saya terpaksa lah mungkin di bawah-bawah kayu ni lah. Dan sampai sini. Nah, kadang merifet sedikit lah. Saya akan cari kayu. Kayu size macam ni lah. Ini apa? Satu darab 2 inci. Lagi situ. Oke. Okay. Memandangkan saya punya yang roller ni pendek saja. Nah, pendek ya. Jadi saya akan cari kayu lah untuk pasang. Oke. Okay. So, jom. Oke. Okay, sekarang saya mau ukur berapa panjang dia ni. Saya ukur saja lah. Supaya kita dapat agak buat satu batang saja dalam 21 cm enggak deh. 21 lah. Kita cari kayu sepanjang ini. Potong. Buat dua kayu, satu bagian atas, satu bagian atas nih dan satu bagian bawah nih. Oke, okay. Jom kita pergi potong-potong kayu. Oke guys. So, bahan inilah bahan-bahan dia yang diperlukan lah untuk buat tempat sangkut tuh. Oke, okay, simple saja. Saya pakai PVC conduit nih untuk electrical dock wiring punya. Sangat senang. Ini senang dan mudah lah. Oke, okay, lepas tuh yang inilah. Ini yang tadi saya cakap tuh yang roller dia tuh. Oke, okay, harga dia dalam RM20. Saya beli di mana ni? Kedai perabot ataupun mana-mana hardware lah. Tapi hari itu di hardware tempat saya tidak jual kedai perabot. Dan ini bikin sangkut ya. Nanti kamu tahu apa fungsinya. Saya bisa lah. Ini tu. Okay. Jadi saya suruh ukur tadi 11 cm. Okay, 21 di sini ya. 21 sampai sini. Ini bukan pemotong yang betul lah, so jangan ikut lah. Nah, ini seperti ini, garisan dia. Kita buka. Dari tanda tadi, potong. Oke, okay. Sekarang sebelah lagi. Dari tanda tadi, saya pun jadi jumpa ke dalam tanda tadi. Oke, satu. So, kita perlukan, kita buat dua di benda. Kita perlukan dua. Sekarang dan gunting.
Oke, selesai. Oke, jadi part seterusnya kamu sambungkan nih. Sambungkan ke dulu. Dua-dua nih. Dan kita pasang, sudah dipasang sudah. Nah, dua bagian lah, satu yang besar, satu yang kecil. So yang kecil nih yang tempat penyangkut. Oh saya lupa pasal penyangkut. Saya beli di DIY sejak murah saja lah, dalam sekitar 50 sen. Okay guys, bila kamu sudah siap siap potong dua nih. Oke, okay, bila kamu sudah siap potong dua nih, sekarang kita mau sambung itu di sini. Oke? Okay? So, sedialah suatu tempat supaya kamu senang untuk tetap begini. Dan kita ambil bagian yang paling kecil ya, yang kecil nih. Kita buat di sini dulu kecil nih. Kita ambil ini, tergantungnya. Sekarang kita agak. Ada 1, 2, 3, 4. 4 gantung yang kita boleh buat lah. Kita boleh buat 5 lagi lah. Ini satu. So pastikan yang hujung kali ini ialah hujung ini ya. So, bila ditutup, dia di hujung sudah. Nih, dia kena dinding. Jadi pastikan dia di sini lah. Jadi pertama, kamu ambil bagian yang paling ujung dulu. Oke, ambil yang ini lah. Sekarang gantung begini, kita gantung macam. Selepas kamu sudah gam nih, okay, ini sebagai tanda saja lah, ini sebagai tanda. Kamu buka nih, kamu buka lapisan pertama nih. Buka, untuk kamu cabut nih, kamu just tekan nih. Nampak nih? Nih, tekan, tarik. Ah, dapat sudah nih. Dapat sudah nih. Pusingkan dia, dan kita akan screw-kan dia. Pastikan yang kamu screw tuh, dia kena ini. Dia memang tembus kena ini ya. Oke. Sudah sangkut. So, kita buat lagi yang kedua. Oke, sudah saya pasang. Ini yang terkeluar sedikit lah. Sedikit sini. So, beli. Coba pasang balik. Oke okay guys, sudah saya pasang. Hey, bare. Mengkacau semua nih. Hey, pembuli. Oke. Okay. Sekarang kita akan pasang di almari sana sudah. Kita mau letak di sini. Yang ini kita akan letak di sini.
Tapi kita kena pasang ini dulu di sana lah. Oke. Okay? Jom. Kita tunjukkan caranya. Oke, okay, sekarang kita mau pasang dia punya penahan dulu. Oke, okay, penahan dia akan jadi macam begini. Begini. Ini kena screw di sini dan satu kena screw di sana. So, cara mau screw yang di sini itu ya, kita pakai nih, L nih. Oke. Okay. Meow. Ini penyibuk. Nah. Selesai sudah guys. Ini dia punya base. Ini dia punya kayu dan ini dia punya apalah. Terpasang satu karpet kayu lah tadi. Tidak dapat. So boleh sudah. So kita beli pasang sudah dia punya. Kita try pasang ini. Masukkan dulu. Try. Oke. Dan tarik. Oke, siap. Ini dia.